Dosa besar pertama. Iaitu menyekutukan Allah, yakni syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik adalah engkau menjadikan adanya sekutu bagi Allah, padahal dialah yang telah menciptakan engkau. Engkau beribadat kepadanya dan juga beribadat kepada selainnya, seperti beribadat menyembah batu-batu berhala, menyembah manusia, menyembah matahari, bulan, menyembah nabi, menyembah syekh, jin, bintang, malaikat dan lain-lain. Ini secara umum lah. Ini secara kasar kita kata. Cuma secara terperinci lah, ulama sebut lagi, banyak lagi. Ni pun hadirat-hadirat, kita kata detail pun masih ringkas lagi sebenarnya. Kalau saya nak tambah lagi lah, kenyataan syirik ni juga boleh berlaku. Tidak semestinya orang panggil sembah makhluk lain, tidak semestinya begitu syirik. Bahkan syirik termasuk dalam syirik juga seseorang memberikan sifat Tuhan kepada orang lain walaupun dia tidak atas nama sembah pun. Dia beriktiqat seseorang itu, katakanlah dia beriktiqat seseorang itu boleh tahu perkara gaib. Sedangkan tahu perkara gaib ni nabi pun tak tahu, kecuali Allah bagi tahu. Tahu perkara gaib ni sifat mutlak Allah Subhanahu taala. Tiba-tiba seseorang itu menganggap ada orang lain tahu perkara gaib. Itu bahaya. Boleh membawa pada syirik besar. Syirik yang menyebabkan rasuk akidah dia terkeluar daripada agama Islam. Bila berlaku syirik pada seseorang, ni tak ada khilaf di kalangan ulama, hadirat, setakat hak saya bacalah. Duk tengok pandangan ulama. Seseorang yang melakukan syirik, kesal dia apa? Setara mana kesal dia? Kesal dia hilang semua pahala dia. Itu kesal dia. Dan kalau dia tak bertaubat, mati dalam keadaan begitu, dia mati sebagai orang yang kafir kepada Allah. Dan dia kekal dan ngaku sampai bila-bila. Tak ada beza dengan orang tidak Islam. Tak ada beza. Itu kesal syirik kepada Allah. Enggak syirik ni kita akan bincang lah, kata boleh berlaku dengan banyak sebab. Bergantung kepada selain daripada Allah. Misalnya letak pakai cincin sebagai contoh. Boleh buat pada syirik ni. Cincin kayu kokar. Mana kalau pakai ni tidak aksiden. Jadi bila dia hampir-hampir aksiden, dia akan berasa kerana pakai cincin ni lah. Mesti mari, tak sedap ayak, sedap buah lah. Dia mesti mari dalam dada dia. Kerana ni. Tapi kalau seorang itu pakai cincin sebagai perhiasan biasa, dia tak akan terlitah gitu. Tapi kalau pakai tu dengan maksud cincin dia nak ada unsur-unsur, ada hikmah-hikmah tertentu, dia akan mengganggu keimanan seorang. Sebab tu dalam hadis kita akan jumpa, akan datang, Nabi suruh buat sesuatu yang berada pada tubuh kita yang boleh mengganggu akidah kita. Kena buat. Kita pakai cincin tanpa sebab-sebab itu, sebagai perhiasan biasa. Kita pakai telefon. Kita letak pen di dada kita, di poket ni. Itu tak ada mengganggu akidah langsung. Tapi kalau pakai azimat, boleh mengganggu akidah kita. Tak suruh royak lah, tak suruh buat lah. Kalau dia pakai cincin pun dengan maksud atas dasar hak dia jual tu syarah, sejak syarah. Kalau pakai cincin ni, kayu kokak lah. Nyakit ni, nyakit kita. Dia panggil nyakit akidah. Pakai cincin kerana cincin ni ada unsur-unsur mistik. Ada unsur-unsur yang boleh membabaskan dia daripada kena sengatan binatang buas, daripada aksiden, orang tak boleh nak sahih dia kerana cincin ni. Tapi orang kita ni dia ada satu istilah dia panggil, ni ikhtiar. Tak boleh. Ikhtiar dia tidak boleh menyalahi sunnah. Ikhtiar tidak boleh menyalahi syariat. Ikhtiar mesti tepat dengan syariat. Kalau ikhtiar tu sendiri sudah salah, maka salahlah perbuatan tu. Cuba hadirat fikir tu. Letak gambar tu kenali dalam kedai runcit. Di kedai runcit dia dengan maksud dia ada hadirat orang ni. Saya tidak sebutlah pihak mana. Oleh kerana dia ni keluarga tu kenali, dia pergi buat gambar, dia bubuh dalam frame, dia bagi percuma pada kedai runcit, letaklah gambar tu kenali. Nak pelarih negara.
ada nyakit lagu tu. Saya jumpa sendiri tu. Kita pergi kedai tengok gambar Tok Nali. Tok Nali tak ada apa-apa, tak sabit Tok Nali. Oh, dia kata saja, dia kata tak nak suruh lari nego. Apa kaitan dengan laris perniagaan tu? Letak gambar Tok Nali, moga Tok Nali ni kan wali kan. Baik, kesal dia apa kesal dia? Katakanlah Allah nak uji dia. Selepas letak gambar tu terbukti perniagaan dia maju. Apa dia? Apa perasaan dia? Boleh jadi dia kata alhamdulillah, tapi mesti ada. Ah, kerana letak gambar ni. Dalil dia kalau nak buat gambar tu dia tak akan buat. Bahkan dia rasa tak sedar hati. Bahkan dia sedar hati pula, rasa jiloh, oh, rasa lega, apa kisah ada gambar tu. Hatulah orang panggil syirik, hati-hati. Sedangkan rezeki-rezeki ni mutlak milik Allah Subhanahu Wa Taala, tak sabit dengan Tok Nali. Tok Nali miskin lah. Saya tahu muka keluarga saya juga. Isteri dia tu keluarga saya. Duk kapur kita. Saya lahir pun di pondok Tok Nali. Kita tahu. Dia ni orang susah. Tok Nali. Isteri dia tu orang kaya. Masa ngaji dulu tak ada duit nak beli kitab pun tak ada. Susah Tok Nali. Ha, jadi jangan buat gitulah. Ha. Bila laku, oh, kerana dia mari, mesti dia mengganggu akidah kita, kebergantungan kita kepada Allah, dia akan terjejas. Hati-hati nak kena ingat, kita kena hindarkan, kita kena elok daripada kita bergantung kepada selain Allah. Kita kena elok daripada ada di sekeliling kita sesuatu yang boleh menjejaskan kebergantungan kita kepada Allah. Kena elok kau itu. Tu baru orang panggil tauhid yang khalis, tauhid yang suci, bersih, suci, murni. Kok hakikat tauhid satu ni? Ah, kena jaga. Gak orang kita, orang Melayu kita ni, sejarah masyarakat Melayu kita. Keluarga saya sendiri ada berlaku. Hadir-hadir. Biasa je dulu. Nah. Pera jin, kadang-kadang pera syaitan. Nak jaga dia ni. Orang panggil merah lah. Buat jamu, jamu kita panggil. Tu, masyarakat Kelantan kita, semua orang tahu. Kalau ni ulama, kalau ni tokoh-tokoh akademik universiti buat kajian. Menyenaraikan salah satu amalan syirik berlaku dalam masyarakat Melayu Nuh di Pantai Seri Tujuh. Baca dalam buku. Hanyut kubabala lagi patah. Nak buja semangat pantai. Semua makruf. Seluruh Malaysia tahu. Bahkan tokoh-tokoh yang buat kajian amalan-amalan syirik yang besar, salah satunya yang berlaku di Pantai Seri Tujuh. Tengok dalam buku. Berat ada. Saya pernah jumpa seorang ustazah tu yang jual kayu kokar tu. Dia sebut kelebihan kayu kokar ni gini, gini, gini. Semua ni dia kata ikhtiar. Kata-kata ikhtiar tu alasai saja. Saya tidak tengok pada ikhtiar. Saya tengok pada perbuatan. Perbuatan tu perbuatan syirik. Tak seletaklah atas nama ikhtiar ke apa. Tak alih. Yang mana makcik ni nak tour. Nak pergi. Dia nak pergi ke Alustar. Naibah, Bak Espresel. Sampai di pertengahan jalan, dia sebut saya sendiri tu. Dia duduk kempen ayah saya supaya beli cincin daripada kayu kokar tu. Berapa hadrat? 400 ya. Buah sebeh ni 600 ya. Kayu. Dia kata pernah, dia kata, dia tinggal buah sebeh dia. Buah sebeh dia hopsa tu dia letak dalam kain telekong. Dia beli tak tekuk. Dia tinggal. Dia rela berhenti ambil bah lain. Balik baca. Ambil teket lain pula nak pergi ke Alustar. Dia rasa kalau tak bawa kayu kokar, dia rasa macam tak sedap. Tu hadirat. Saya kata ni syirik yang nyata. Saya sebut gitu. Kita mati gitu lalu. Tak perlu hadirat. Tak perlu. Tak perlu. Kadang-kadang bak ni tak perlu kita ada nak gaya-gaya. Tak boleh. Kena selalu. Kena ayat lalu. Sebab bagi bahaya. Bagi bahaya. Supaya orang nak makan racun. Jangan makan racun bahaya. Tiba-tiba nak makan. Tak boleh. Kena pegai tangan dia. Kena curah racun tu. Kena ikat kadang-kadang dia tu. Sebab racun ni mati. Cuma waktu mudah nampak sebab dia mati selalu. Syirik dia tak mati. Dia tidak mati orang. Tapi dia mati akidah. Orang kena penyakit syirik ni. Kau lalu makan ada. Tidak kata bila kena penyakit syirik jadi tak lalu makan dah. Sumpah tu lah. Kadang-kadang orang buat syirik ni Allah buka pintu rezeki pada dia. Syirik tapi Allah buka pintu rezeki. Sebagai ujian pada dia. Dia kata tak ada rasa. Dia buat benda syirik, maju perniaga dia. Hak saya dah sebut tu, tema cik tua tu lah. Niaga berah tu, tokai berah tu. Janda tu. Dia ada kat pinggir, sebut dah rasanya. Kedek lagi sini. Ni cerita kibat syirik. Ni syirik yang nyata.
dia ni mak saudara kepada sahabat saya. Dalam bab syirik ni kita nak kecek contoh dia. Allah kejut saya ni. Kakang sejak syarah dia. Tak pakar. Dia nego berah. Ambil berah daripada sebelah siam ni. Dia tak ada lesen, tak ada permit. Tapi lepas semua, kastel tak sekat dia. Kalau jumpa kastel pun lepas, dia kata, kaya dia adalah. Mula-mula keluar Protowira dulu, dia beli cash, tak silap 40 ribu dia sebut. Dia beli cash perempuan, janda lah. Saya pergi rumah dia tebal, sahabat rumah dia, sebab istana rumah dia. Oh. Saya tanya macam mana makcik boleh maju nego ni makcik? Dia ayak lagi ni. Atau dia cerita, kita pun tak tahu-tahu. Oh, dia kata nak nego ni kena ada barang. Dia kata kena ada barang. Ingat kau barang lagu mana? Rupanya dia ada ikat pinggan. Ikat pinggan ni untuk memori. 300 riyal harga. Dia kata bila dia nampak kastel, dia pegang ikat pinggan. Dia pegang gini. Lepas ada lah ayat dia baca. Kastel tak sekat dia kata. Lepas umur berah dia. Saya kata masa pegang tu, lepas tu anggap lagu mana? Ha, dia kata kita serah tu. Ha, tengok tu cara dia. Dia ditipu oleh syaitan. Syirik-syirik ni bukan tolak tu. Ha, tapi dia mendua ke Tuhan. Makna situ tu dia ada dua kebergantungnya dia. Bergantung dengan Allah dan bergantung dengan ikat pinggan dia. Ikat pinggan dia 300 ya, setiap 3 bulan dia kena hantar semula ke Tok Bomo untuk Bomo masuk mula power. Dia panggil renew power tu. Dia nak bawa 300 ya. Nya tipu ke Tok Bomo musyrik kat. Kalau boleh 20 orang yang kena lagu ni, berapa setahun untuk Bomo dapat? Ha. 3 kali 2 berapa? Tidak 6,000 setahun. Nah, sejuk-sejuk boleh kau tu Bomo tu 6,000 setahun. 3 bulan sekali dia bagi Tok Bomo jampi balik, dia pakai balik. Nak masuk power. Maknanya dia power tu dia less, dia hilang jugalah sikit-sikit tu. Hak saya nak sebut ni hati. Ni hak saya diri ni hadapi. So kata tak leh makcik buat kerja lagu ni. Syirik apa dia kata. Kita agak Tuhan ni ikhtiar dia. Ha, ni masalah orang kita. So kata ikhtiar ni makcik. Dia mesti betul dengan syariat. Dia tak boleh salah. Hak ni ikhtiar yang salah. Dan ikhtiar ni dia boleh membawa pada syirik. Kita mati gitu lalu. Meruh-meruh muka marah dia. Tapi tak tahu apa kita nampak dia marah. Kata tak leh makcik. Mana makcik ni sudah letak kebergantungan itu kepada Allah dan juga kepada ikat pinggan. Mesti ada terjejah. Mesti kebergantungan kepada Allah tu dia terganggu tu. Memang dalam hadis jelas Nabi sebut. Kitab Tauhid yang saya baca di Tabu Haji tu. Akan jumpa akan datang. Nabi suruh buat semua yang ada pada tubuh dan pada persekitaran kita sesuatu yang boleh mengganggu kebergantungan kita kepada Allah. Kita makan ubat hospital, tak ada terganggu apa. Tapi kalau azimat, dia boleh terganggu. Dia lain, dia tak sama. Nah, kena faham tu. Nah, jadi kena beringat lah. Kena beringat kita. Kadang-kadang orang kita ni buka kedai runcit tu, dia ambil ayat pelari dia tepek sekeping kertas, ada saya tengok lah. Dia letak depan muka pintu. Nak masuk ke kedai dia. Tulisan tu kadang-kadang capur. Tulisan Arab pun ada. Hak tidak Arab pun ada. Nak baca. Kita hak erti Arab nak baca pun tak erti. Tanya dia pun tak tahu gapo. Tok Muhammad Bui. Bapa nak suruh lari nego. Kalau betul, kalau peniaga dia maju. Mesti dia telitah juga tentang benda tu. Hak tu kita tak sin. Sedekah wallahu yarzuku man yasha'u bighairi hisab. Rezeki ni punca daripada Allah. Dia bui pada sesiapa yang dia nak bui. Kena bergantung dengan dia. Jangan ada sesuatu, walaupun kita kata atas alas ikhtiar dan sebagainya, dia akan menjejas, dia akan mengganggu kebergantungan kita kepada Allah. Jangan buat begitu. Dia boleh jadi syirik tu, boleh jadi syirik. Tu kena beringat. Gak perkara ni hati-hati tak? Kita jangan kita buat kerah kepala dalam bab syirik. Tak ada untung apa-apa pun kita. Dalam bab ni tak ada untung apa-apa kita. Bahkan kita akan menghadapi satu situasi yang sangat berat. Kekal dalam neraka. Silap-silap hari bulan. Sebab kita pun tak tahu mati bila. Saya sebut pada makcik tadi. Bayar ke makcik. Kalau makcik duduk pegang kat pinggir masa jumpa kastel. Kalau mati pada waktu tu. Mati dalam keadaan syirik. Dia ingat main-main. Tu kadang-kadang orang kita tu dia tak faham kau itu. Baik, saya nak ambil, kita nak cuba buat koreksi sedikit. Okey.
Kalau saya tanya hadiri hadiratlah. Ini kalau hadirat nak tanya boleh tanya selalu. Kadang-kadang dalam bentuk hewan, dalam bentuk soal jawab itu dia lebih berkesan lagi kadang-kadang pengajian ni. Kalau hadir rasa nak tanya, tanya selalu. Jangan tunggu di ujung. Aku tak ingat nak tanya gapo lepas ni. Saya nak tanya hadirat. Orang-orang kafir zaman Nabi, yang kita panggil penyembah-penyembah berhala tu. Dia sembah berhala tu ke apa dia sebenarnya hakikat? Berhala-berhala yang ada di Mekah tu, Lat, Manat, Uzza tu, asalnya batu pejal seperti tian ni. Bahkan dalam sejarah orang-orang, dalam riwayat-riwayat sejarah, fenomena yang berlaku, orang-orang Arab ni berhala-berhala tu, dia ambil batu di bukit. Dia bawa balik mari, ada tukar ukir. Ada khusus tukar ukir, ya ukir berhala. Maknanya apa? Maknanya dia tahu berhala ni batu pejal. Nak boleh jadi ada dalam bentuk rupa, lembaga itu pun, kita yang kena ukir dia. Tiba-tiba dia sembah. Persoalannya, apakah dia sembah batu itu ataupun apa? Dia sembah batu tu. Orang Arab pun tidak sebodoh itu. Dia bukan sembah batu itu. Sebab tu batu, bila dia ukir batu, dia buat untuk lembaga manusia, setiap berhala tu ada nama-nama yang khusus. Misalnya, suar, suq, nama berhala. Suq, saya ambil satu contoh. Ada satu berhala besar di masyarakat Arab Quraisy yang diletakkan di sekitar Masjidil Haram itu zaman Nabi. Salah satu berhala tu dia nama suq, sin, waw, qaf, suq. Batu. Rupanya dia bukan sembah batu tu. Batu tu sebagai simbolik. Rupanya dia bertawassul. Suk-suk mi hadirat. Dia nama seorang manusia. Di zaman dulu. Zaman dia ni kira-kiranya. Dia orang Islam lah. Zaman tu. Zaman umat terdahulu. Cerita ni cerita berlaku di Mekah dah ni. Suk ni asal mana suk ni. Bubur. Asal nama suq ni bubur. Dia ni orang soleh zaman tu. Bukan alim, dia soleh. Jadi dia ni kalau musim haji, bulan Zulhijjah, orang mari buat haji, dia bagi makanan dan air percuma pada jemaah haji. Zaman dulu. Bukan syariat Nabi Muhammad, syariat dulu. Maknanya selepas zaman Nabi Ibrahim dah lah. Bila orang mari nak mengerjakan haji, dia akan bagi minum air, dia akan bagi bubur. Maknanya seseorang tu boleh buat haji dengan makannya dia. Tak ada duit puasa siapa saja Mekah, insya-Allah orang tu akan selamat boleh buat haji dengan wali. Sebab apa? Sebab makannya diberi percuma. Siapa beri? Sup tadi. Jadi jasa-jasa dia sangat besar. Bila dia meninggal dunia, tak ada dah orang buat begitu. Jadi orang yang baik, yang banyak memberi kebaikan kepada, bila dia mati dia meninggalkan kesan kepada seseorang itu. Kepada masyarakat. Orang pun sedih lah. Tak ada adalah orang yang bernama Suk yang sentiasa duk buat bubur, bui air kepada jemaah haji. Jadi semua orang puji. Terakhir sekali reka cerita letak gambar tu. Ni gambar Suk. Lukis gambar. Kemudian buat patung. Akhir sekali siapa disembah dia. Seperti Mahatma Gandhi sekarang. Mahatma Gandhi sekarang ada patung yang lengkap. Dan disembah. Bahkan dianggap sudah menjadi satu akidah. Dia adalah merupakan apa ni, dewa India. Dulu letak sebagai bapak kemerdekaan India, sekarang ni sembah. Begitu juga suq tu. Jadi makna bila, jadi orang-orang Arab zaman jahiliah, bila dia nak minta sesuatu, kenapa dia pergi menghadap suq itu? Dia pergi bermunajat, minta doa di hadapan berhala yang bernama suq itu. Dia bertawassul. Dia bukan lagi sembah, dia pun tahu, dia tahu, tahu ni batu aku, tidak bodoh. Dia bertawassul. Itu termasuk dalam bertawassul dengan orang mati. Dia pergi kat, dia benar. Seolah-olah dia sebut ginilah. Ya suq, ila hadratis suq, kehadapan suq. Aku ni, dia pun mengadu masalah. Aku ni begini, begini, begini. Anak aku sakit, gini, gini, gini. Tolonglah. Setengah tu tolong, dia minta supaya sembuh. Tu minta tu, tu lagi lah. Setengah tu tidak. Minta supaya suq ini orang soleh ni. Cuma dibuat dalam bentuk gambar yang berhala tu. Bawa doa dia ni kepada Allah. Sebab dengan keyakinan bahawa kalau suq ini sebagai orang baik, sebagai wali Tuhan ni, kalau dia bawa permasalahan kita kepada Allah,
Allah akan makbulkan. Itu i'tiqad dia begitu. Sebab kalau kita nak minta direct kepada Allah, payah Allah terima. Sebab kita tidak sebaik suk. Kita ni bukan wali. Kita tidak rapat dengan Tuhan. Tu anggapan. Perbuatan tu dia anggap syirik tu. Dalam Quran pun sebut. Bila ditanya dia kenapa dia sembah berhala, apa sebab dia kata liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dalam Quran pun sebut. Berhala-berhala yang ada ni sebenarnya yang kami bermunajat kepada dia, kami nampak zahir kami sembah dia, sebenarnya tidak sembah. Cuma ini satu bentuk perbuatan supaya supaya mereka mendekatkan kita kepada Allah. Kalau bahasa lain ni kan, nak pergi jumpa tu okey tak kena, cari kabel. Ha tu, kabel. Faham tak kabel? Ha, nak pergi jumpa, nak pergi minta gua ni tak kena cari orang lain, hak dia malu mata. Tu sebenarnya konsep sembah berhala zaman Arab jahiliah. Dia pun tahu siapa dia nak sembah Abu Jahal ni cerdik bukan orang bodoh. Takkan dia sembah berhala, sembah batu. Dia, konsep dia tu adalah tawassul. Berperantaraan kepada berhala, yang mana berhala tu asal orang soleh. Supaya mereka inilah bawa doa mereka, bawa hajat mereka, bawa keperluan mereka kepada Allah Subhanahu taala. Itu maksud dia. Jadi perbuatan itu ditentang oleh Nabi dan dianggap sebagai syirik kepada Allah. Ah, kita kena faham. Baik, cuba tengok suratul Maidah. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar. Oh, lagi terang hadirin. Sesungguhnya sesiapa yang mensyirikkan Allah dengan sesuatu, maka Allah mengharamkan ke atasnya syurga dan tempat tinggalnya adalah neraka. Lagi tu kan? Tak kena neraka. Kau tak kena neraka. Cara berat tak lah tu. Neraka-neraka ni hadir-hadir tempat yang Allah sediakan khusus untuk mengazab hamba dia yang derhaka kepada dia. Tu neraka. Kita akan jumpa dalam hadis. Neraka Allah sebut dalam hadis yang kita baca. Telah 40 amalan. 40 hadis yang menyebutkan tentang perkara ghaib. Hadis sahih. 40 hadis sahih yang menyebutkan tentang alam ghaib. Tentang perkara ghaib. Salah satu hadisnya tu Allah sebut. Bila berlaku dialog antara surga dan neraka, Allah sebut. Neraka, kamu ni aku buat. Aku cipta kamu. Aku jadikan kamu dengan maksud untuk azab. Syurga, aku ciptakan kamu dengan maksud untuk nikmat. Ha, Allah sebut terang. Dan orientasi dia semuanya api. Bentuk-bentuk seksa itu semuanya daripada api. Kalau dibelenggu dengan rantai pun, rantai daripada api. Gunting, gunting lidah pun kerana suka mengumpat dan sebagainya. Semua tu adalah api. Ha, teruk hadirat. Baik. Kemudian dalam surah Luqman, muka surat sebelah tu, muka surat 20, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik ini adalah satu kezaliman yang sangat besar. Allah kata syirik ini zalim. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu benar-benar satu kezaliman yang sangat besar. Apa maksudnya? Maksud di sini maknanya seseorang yang melakukan zalim, seseorang yang melakukan syirik kepada Allah, sebenarnya dia telah menzalimi diri dia sendiri. Dan zalim yang dia buat dengan sebab syirik itu, itulah zalim yang paling besar. Apa maksud? Maknanya dia, bila dia melakukan syirik, maknanya dia sedang mendedahkan diri dia kepada kekal dan neraka. Kalau buat dosa-dosa lain, dia mendedahkan diri dia kepada neraka. Tetapi syirik ni, dia mendedahkan diri dia kepada kekal dalam neraka. Beza tu. Setiap maksiat yang dilakukan tu, itu merupakan pendedahan diri itu kepada neraka. Tapi syirik ini tidak. Bila melakukan syirik, dia dedahkan diri dia kepada kekal dan neraka. Itu berat. Sangat berat kan? Baik. Nah, kemudian, dalam satu sabda Nabi, Nabi kata, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Al-ishraku billah. Mahukah aku ceritakan kepada kamu dosa besar yang paling besar? Dosa besar yang paling besar. Mahukah aku cerita kepada kamu dosa besar yang paling besar? Maka Nabi pun sebutlah al-ishraku billah.
Ada lagi hadis tu yang panjang tu, cuma Nabi sebut yang berkait, jadi tuai kita ni ambil yang berkaitan dengan tajuk pertama. Poin pertama. Nabi kata hak paling besar sekali syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah. Nah, kemudian Nabi sebut pula ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah oleh kamu tujuh perkara yang membinasakan. Maka disebut di antara tujuh tu adalah syirik kepada Allah. Jadi hak tujuh tu saat ni kita sebut dah sana. Kita jumpa dah sana. Ha, maka riba, maka harta niat dengan cara tidak betul, bunuh. Bunuh seseorang dengan cara tidak syar'i, tuduh perempuan zina dan sebagainya, syirik. Hak tadilah hak tujuh hadis. Ha, boleh tengok situ eh? Baik. Seterusnya dalam hadis lain Nabi sebut man baddala dinahu faqtuluh, sesiapa yang murtad maka bunuhlah dia. Sesiapa yang murtad. Hak ni pun satu nak siapa ke proses bunuh ni ada dia panjang cerita lagi. Ni orang panggil peruntukkan hukum. Kalau seorang murtad tu dia murtad pukul 4 setengah tu kekak-kekak tu. Tak pancung tu. Gitu kan maksudnya? Tidak. Kita kena tengok dari segi praktikalnya macam mana. Ulama sebut. Seseorang yang murtad ni hadrat nak boleh kau pancung dia tu kalau dia tak tobat. Kadang-kadang dia dikurung, di penjara ke setahun orang murtad ni. Dalam tempoh setahun tu akan sentiasa ada tokoh-tokoh yang akan cuba counseling dia. Berbincang dengan dia supaya dia tarik balik murtad tu. Supaya dia terima balik Islam. Bukan mudah. Jangan kita fikir. Kecuali dia tak mau kekal juga murtad. Setelah diberitahu kepada dia peruntukkan bahawa kalau mengikut peruntukkan agama, kamu murtad. Kamu tidak bertobat. Kekal di atas murtad. Setelah melalui beberapa proses kaunseling, tak dengar juga, kamu akan dipancung berdasarkan kuat. Katakanlah dia sanggup juga, baru dipancung. Kalau kita kata, kalau kamu tak bertobat, kamu akan dipancung mengikut peruntukkan hukum hudud Allah SWT. Ada kata, tak, saya akan bertobat, saya mengucap semula. Tak kena pancung dia. Nak boleh pancung murtad ni, bukan mudah. Tak ada pun berlaku zaman Nabi pancung ke murtad. Zaman sahabat pun tak ada. Cuma zaman saya nak bakar, hak tu hak perai, mati hak tu lain lah. Mana tak, hak perai tu lain, hak tu bak lain. Haa tu. Haa, kena faham tu lah. Inilah kezaliman yang paling besar. Engkau menjadikan sesuatu sebagai tandingnya. Mana kamu beri sifat Allah, walaupun sebesar zarah kamu menyamakan makhluk dengan Allah, itu adalah syirik besar. Syirik yang boleh menyebabkan hilang tauhid, hancur tauhid itu. Itu yang paling berat. Baik, seterusnya macam-macam bentuk syirik ni kita bincang semula lah, insyaAllah. Kita bincang semula. Ni. Macam-macam bentuk syirik. Ni dia kemukakan contoh. Tu yang kitab ni, syarih kepada kitab ni, syarih kepada kitab apa ni, kabair ni, dia buat mari beberapa contoh. Dalam bentuk persoalan-persoalan. Supaya kita mudah faham. Itu saja. Baik, saya setakat itu dulu. Kalau ada nak tanya apa-apa boleh. Ada persoalan ke berkait dengan perbincangan kita? Kita akan jumpa banyak ada ayat Quran, hadis-hadis Nabi dalam kita. Dalam satu-satu poin tu. Banyak kita boleh belajar daripada kita. Okey, ada ke? Okey, kalau tidak ada apa-apa, okey boleh. Sila. Kukuk jadi syirik lah. Ini ada satu persoalan. Ini berkait dengan makan ubat ni. Rawatan. Kayak kita ni bila kita sakit, kita ambil ubat. Buat rawatan, doktor syurkan ubat-ubat tertentu yang sesuai. Yang kira-kiranya boleh menyembuhkan. Hal tu tidak syirik gitu. Dia gini, hal tu dia panggil majazi. Hakikatnya Allah. Makan ubat ni insyaAllah boleh sembuh penyakit. Kita sembuh. Tapi habis tu hari dia bila makan, oh, tak jadi apa yang makan ubat ni. Sekadar tu syirik ke? Tak, tidak syirik gitu. Tu dia panggil bahasa manusia. Kecuali dia i'tiqad, tak ada orang Islam beri'tiqad obat ni penyembuh, obat tu sebagai ikhtiar, sebab musabab. Sebab tu bila kita makan obat kan kita baca bismillah. Ikhtiar tu tidak jadi syirik lah gitu. Tidak jadi syirik lah. Obat ni kira-kira mujarab, dia boleh menyembuhkan penyakit. Kita kata dah penyakit gatal, kita kata boleh menyembuhkan. Itu bahasa manusia, dipanggil bahasa majazi.
Munggu kita ni semua ni ahli sunnah belaka dah ni. Kena faham gitulah. Tu tak jadi. Tak jadi syirik tu. Lagu tu. Kecuali dia beriktiqat. Obat ni menyembuhkan. Bukan Tuhan. Obat ni sendiri. Tu memang lah. Jadi jangan kita terlalu rigid sangat. Jangan. Dia tidak itu. Semuanya kita kalau nak suruh lebih baik lagi. Mana insyaAllah obat ni dia boleh menyembuhkan. InsyaAllah. Itu lebih baik. Semalam-malam kita guna gitu boleh pahala. Tetapi kalau kita kata obat ni Dr. Wee ni sebab ni ramah dah orang sembuh bila makan obat ni, kita kata tak. Sekadar tu tidak syirik lagi. Sebab dia bukan bermaksud obat tu yang menjadi punca penyembuh. Yang menyembuhkan tidak. Hal tu sebagai sebab. Sebab. Dan sebab ni Tuhan yang bui. Okay, nak kali sebut obat kena syarah gitu bergerak lah. Kena pahal. Tidak jadi syirik. Tapi hak molek paling baiknya kena kata insyaAllah. InsyaAllah. Setakat ni ramai dah orang makan obat ni semua. InsyaAllah. Kita letak gitu. Mana kita gantung. Maknanya kita nak sekat lalu. Bahawa Allah sebenarnya. Hak ni sebagai ikhtiar. Sebab Nabi suruh kita berobat kalau sakit. Secara umumnya. Begitu. Tidak tu. Dan kita pun tak ada bergantung pun dengan obat tu. Sebab tu doktor Islam bila dia bagi kan insyaAllah. Ikhtiar lah. Doa lah pada Allah. Ini ikhtiar. Tu tak apa ikhtiar. Tu tak jadi masalah. Kita ada persoalan lain ke? Kan dulu kan ada timur kan? Sekarang di apa ni cabai dekat cabai Pak Wisma ni dia ada dulu besar percayakan Panadol tuan. Kata syirik juga. Jangan pula kita cuma al imanu bil panadol. Tu juga dia percaya tu maknanya tidaklah jadi syirik lagi tu. Nak percaya ke dia Panadol. Tu bahasa kadang-kadang bahasa walau bagaimanapun bukan terbaik cara tu. Tak salah tulis gitu. Tapi nak kata syirik lalu, dah. Caya tu maknanya dari segi unsur-unsur yang ada tu kira-kiranya dari segi sains perubatan, dia ada unsur menyembuhkan. Unsur tu Allah yang buatnya. Sebab tu Allah suruh kita kaji tumbuh-tumbuhan. Bapa sebab dia ada unsur yang boleh menyembuhkan penyakit. Unsur tu Tuhan buat. Kita buat kajian tu nampak lagi kebesaran Tuhan. Gitu ya. Okey, boleh. Ya. Tu tak molek lah. Tak jadi syirik lalu. Mau jual kata ada yang mau bergerak kawin dak. Tak jadi syirik lalu. Tapi kukuk mana bah dia jangan ajarlah kecek gitu. Alhamdulillah mujul lah dia. Alhamdulillah mujul. Sepatut gitu. Dalam hadis sebut bila orang bagi duit pada kita, orang bagi rezeki nikmat pada kita, orang tolong kita. Sebelum kita terima kasih dia, Nabi sebut, kena kata dulu, Alhamdulillah. Kita nak sekat lalu, takut gangguan syaitan berlaku di situ. Orang bagi duit kepada kita, kita susah. Nak bagi duit, dia mengatakan, Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih itu sebagai adab Islam. Kita kena jaga, orang buat baik, kita terima kasih. Tapi dia boleh buat baik, kita hakikat. Karena Allah buka pintu hati. Sebab tu kita kata, Alhamdulillah. Tu cara agama. Allah mujulah dan mari Alhamdulillah. Tu tak apa tu. Tak jadi syirik tu. Kalau dah tak ada dan mau mati dah kawan. Tak usah kecek lagi tu. Tapi nak kata syirik lalu. Dia bukan bermaksud kerana kawan ni hakikat tu. Tapi kata-kata tu tak molek. Kalau tak ada dan mau mati dah kawan. Alhamdulillah lah dan mau mari awal. Kena sekat lalu. Jangan lelak dengan bahasa gitu saja tidak. Kena ada, letak lalu Allah tu. Sebab kita ni tak boleh putus dengan Allah. Gitu saja. Jadi payahlah syaitan nak ganggu kita gapo-gapo ke? Alhamdulillah. Gapo-gapo ke? InsyaAllah. Gapo-gapo masya-Allah. Payah syaitan nak ganggu kita. Kata-kata tu dia menyekap gangguan syaitan. Kena gitulah. Kita ada soalan lain kan? Ya. Baik, dia gini saja, berkenaan dengan isu bomoh ni. Orang kita ni, sebab masyarakat Melayu kita ni, kalau kita ambil masyarakat Kelantan kita lah, dia agak dekat dengan bomoh. Umumnya masyarakat kita. Anak-anak kuasa pergi jumpa Tok Bomoh. Kita pun tak payah ke mana anak-anak kuasa jumpa Tok Bomoh. Kalau jumpa guru besar, boleh fikir. Pergi jumpa Tok Bomoh. Tak pelik. Pelik tu.
Tapi buat apa jadi gitu? Silap faham, berlaku silap faham. Saya letak dalam bahasa sangka baik silap faham. Gijo putu mama tu buat apa? Sakit kepala gijo putu mama. Para tu mama sakit kepala kau. Bahkan tu mama jadi sakit kepala. Mari buat apa ni? Rasa sakit kepala. Hai, tu mama jadi sakit kepala. Nak nyanyi pasal kailat gijo putu mama. Bini balik lewat gijo putu mama. Anak tak dengar kata jumpa Tok Wamu. Habis jumpa Tok Wamu. Apa jadi gitu? Baik tak apalah. Boleh ke tidak? Bagi saya tak boleh. Tak boleh tu nak kata hara. Saya tidak kata hara. Dia gini hadirat-hadirat. Saya nak sebut bagaimana. Dia dalam Islam kita ni. Dia ada kita sendiri ni. Ada dua unsur. Ada unsur jasadi dan unsur ruhi. Ada kita ni hak bersifat fizikal. Dan ada kita ni sakit fizikal. Sakit tangan, sakit perut, lemah jantung, kencing manis, darah tinggi. Itu dia panggil penyakit fizikal. Hak ni bidai kuasa doktor lah kira-kira. Dalam kepakaran doktor. Boleh berubah. Kita usaha berubah bila kena penyakit ni. Itu termasuk dalam amalan yang diberikan pahala. Satu lagi dia ada satu penyakit lagi. Hak tidak zahir. Hak orang panggil penyakit ain. Nabi sebut penyakit ain dalam hadis. Boleh jadi kerana gangguan makhluk halus. Hak kita istilah buat teori dan sebagainya. Hak ni kalau nak buat bak, kalau dia pada doktor, doktor suruh cari tu apa? Ah tak apalah ni. Atas dasar nak berubat, sekadar itu sahaja. Dia berubat sebab kita pergi ke hospital nak berubat. Tak ada dok anggap-anggap apa benda-benda. Tetapi hak ni dia agak bahaya sikit. Sebab apa? Sebab oleh kerana penyakit ni bukan penyakit zahir, penyakit yang bersifat kita kata macam alah ke spiritual lah kita kata tak. Ha, jenis-jenis gitu. Sebab cara Tok Momo pun dia buat, dia tidak nampak zahir ni, dia jampi. Baca ayat. Kadang-kadang tu, setengah-setengah tu, guna kaedah-kaedah syirik. Ha tu tak boleh. Ha, penyakit macam ni kena buat kat orang ni, dia kata kalau nak ilah ni misalnya tak gini-gini. Tak secaya lah gitu. Tak apalah kena buat kat orang, kena buat apa ke. Cuba buatlah. Supaya hilang penyakit ni. Ikhtiar, ikhtiar. Itu tak apa gitu, itu tak apa lagi. Tetapi kita kena tahu lah. Sebab setengah-setengah bomo dia guna kaedah tu bersak. Salah cara dia bomo tu. Kadang-kadang berbentuk syirik. So, semelih ayah nak ambil darah. Lepas tu suruh guna kata ijar misalnya. Benar-benar kotor. Itu haram. Talih. Kadang-kadang boleh membawa pada syirik. Kita kena tahu. Cumanya kena jaganya, sebab tu kita ni Islam kena ngaji akidah, mana dia jadi mudah macam bergantung dengan bomo tu. Dia jadi mudah. Kini. Dia jadi mudah. Tak boleh, kena jaga. Jangan ada unsur-unsur kepercayaan bahawa dia boleh menyembuhkan, tak boleh. Supaya spital, tak boleh. Kalau ada tu, tak boleh. Mana kena? Sekadar rawatan. Rawatan. Cuma hak ni bentuk ni. Sekadar itu saja. Tidak lebih daripada itu. Sebab tu kita jangan mudah sangat. Bahaya. Tapi janganlah kita kata pergi jumpa Tok Wamo tu syirik lalu. Jangan, tak kena gitu. Tak boleh gitu. Melampar tu kadang-kadang tu. Tapi sikap kita tu kadang-kadang sakit pergi jumpa Tok Wamo menyebabkan jadi bahaya juga tu. Terbuka ruang tu. Kena jaga. Boleh kata lagi? Boleh kalau sakit. Tapi kena tengoklah kalau jenis Tok Wamo, jenis ahuk mak mayah, ibu mayah tu tak sah lah. Nah, Tok Wamo tu sendiri pun baca fatihah tu tinggal asal kalimah. Saya kata, tak ayah tinggal tu asal kalimah tu. Dia kata tak boleh. Kalau baca lengkap, dia jadi tak mujarab. Ah, tak sah. Tak sah gitu bawa lagu ni. Rupanya dia terima pengajian tu, baca fatihah tu, dia kena tinggal sekalimah. Baru mujarab. Ada Tok Bomo je. Tok Bomo jenis lagu ni, jangan ke bomo dengan dia. Salah tu. Saya pun tidak kata syirik lalu. Bahkan perbuatan dia tu, kalau dengan maksud gitu, saya bimbang takut jadi rosak akidah. Tu termasuk dalam merosakkan ayat Quran. Tak mujarab. Eh, bahaya tu, bahaya tu. Bahaya. Kalau saya akan kata lalu. Memang saya sebut pun, bahaya ni boleh membawa pada rosak akidah. Kita sebut, boleh membawa. Kita kena bercermat, kita bercakap. Saya tidak kata syirik lah, tidak kata jadi kafir lalu. Baca ayat Quran, tinggal sekalimah. Bahkan kalau baca semua tak mujarab. Eh, bergerak tak, tidak. Maknanya, bomoh-bomoh di alam, di dalam masyarakat kita ni ramai yang tidak belajar akidah dengan cara yang sistematik. Tidak faham oleh.
Sepatutnya dia kena tahu sebenarnya Dr. Harudin, contoh Dr. Harudin, antara objektif dia, tujuan dia buat satu sebagai alternatif kepada rawatan. Orang panggil rawatan Islam. Sebab apa dia kata dia tengok banyak sangat amalan-amalan syirik dalam sistem perbomohan. Dia hadir-hadir, kalau saya nak sebut bomoh-bomoh ni, dia banyak sangat terlibat dengan pemujaan. Bomoh ni. Banyak sangat, bukan semua. Saya tahulah sebab saya rapat dengan bomoh ni. Saya pernah buat kajian 100 orang kita pergi jumpa bomoh. Teruk tidak. Saya rata pergi seluruh Malaysia saya pergi. Masa kita belum kahwin, pergi jumpa di Pulau Pinang tempat orang panggil bomoh Raja Matahari. Hak tempat mula-mula ajaran salah masuk ke Malaysia. Kita pergi tengok, pergi masjid dia, pergi rumah dia. Kita pergi semua, pah ke Kedah apa kali lagi jumpa Tok Mama. Ada Tok Mama Kedah, saya ikuti perkembangan dia setahun. Setahun saya ikuti. Sehingga saya diberi jubah, diberi kerih yang ada tulis. Akhir sekali bila kita tolak ajaran dia, kita kata Tok tu, dia minta semua, dia minta atas balik, kedekut hangit. Nah, bui minta kelik, kita bui semua. Bila kita kata tak betul cara dia, kita tak seikut cara dia. Dia minta, kena beri semua dengan baju, dengan jubah, dengan kerih, dia ambil semua. Bahkan batu, tu batu daripada batu Puteri Sa'adu. Puteri Sa'adu ni tina macam mana ada batu, kita pun tak percaya kot. Waktu pun hatta kelip pula. Teruk hadirat. Nak ayat, saya kena beringat lah. Kena beri, sebab tu hadirat bila kita nak bomoh ke apa ni, biar pasti tu bomoh tu, tu bomoh yang faham akidah, faham maulid, asah-asah tauhid. Kena tanya khabar orang juga. Sebab tu saya bila ada orang sakit, sakit ni memang kena jumpa bomol. Sebab dia sakit jenis gitu. Tiba-tiba mahu jadi boleh kecek siya. Nyakit ke dia tak kena nyakit jatuh gitu. Kalau pergi jumpa tu bomol. Kalau pergi jumpa doktor suruh pergi cari bomol. Jadi kita kena fikir, bila kita nak show pada bomol, kena tahulah bomol tu bomol macam mana. Kalau mai bomol jadi, dia gini. Saya nak sebut biarlah. Ni Harudin sebut ni, sebab saya dulu belajar juga Harudin. Cuma Tok Guru kita kata, kalau nak jadi Tok Mama, jadi Tok Mama. Tak sedut jadi ulama hadis. Pilih antara dua. Kena jadi ulama hadis, jadi ulama. Kena jadi Tok Mama, jadi Tok Mama. Pilih yang mana satu. Kata terbuat juga. Sekali tinggal tu. Dia bomo kat leher juga. Akhirnya. Akhirnya tinggal. Tak sih, biar. Tak amat. Tinggal tu. Lepas tu. Dia istilah menurun. Menurun. Menurun ni maknanya setengah-setengah bomo tu. Bila dia nak bomo, dia tak boleh bomo dekat zahir. Dia kena makhluk pelihara dia tu masuk dalam tubuh dia. Dan masa dia bercakap tu bahasa pula. Kadang-kadang bunyi bahasa macam bahasa budak kecil. Bunyi kecil pula tu. Dia obses lah tu. Mu nak tanya aku, tanya selepas ni. Bila aku suruh tanya. Masa tu tidak dia tu. Makhluk yang masuk dalam tubuh dia. Kena tulis, nak tanya dia pula. Selepas puk dia waktu hilal tu tak? Dia tak tahu gapo. Dia tanya kita, gapo dia saat ni hak mu tanya. Dia tanya kita pula. Dia suruh ayat so. Hak ni dia panggil menurun. Maknanya tubuh dia digunakan oleh makhluk alih. Hak ni haram. Haram. Semua ulama kata haram. Banyak saya jumpa dia ni. Memang banyak. Pengalaman kita banyak. Bertahun-tahun. Siapa tu guru saya marah. Ustaz nak kerja. Jajak untuk kamu. Kata nak tahu ya ustaz. Tahu ni, tahu hadis sudah. Tak ayah tu. Ketemu nak aku duduk di siasat tu mama. Kita nak tahu ya. Sebab itulah saya hadirat. Saya pernah sakit juga. Sakit pun pelik juga lah. 2-3 orang doktor mari. Doktor pesat. Ustaz Din, hal ni, nyakit ni. Kena pergi cari tu mama ni. Bukan nyakit doktor ni. Kita tak sigi. Saya kata saya tak sigi. Kalau melibatkan mama kita tak sigi. Sebab kita tahu. Sebab bila kita siasat beratus-ratus orang bomoh ni, banyak tak betul. Sekali pun kita jadi takut. Tapi dah doktor, kali ketiga doktor lain pula pergi. Dia pergi rumah. Rumah saya dia cek, dia kena cara. Kita pergi kot. Pergi, kena lalu. Doktor teriak kena buat korek. Kata tu aku malam hari. Doktor kena buat korek. Buat pula, saya baik kita. Saya masa tu duduk ngaji di Pakistan. Kata pelawak Datuk Mama ni. Tak ada motif pun dia nak buat gitu. Kawan ni, ulama hadis. Bila dia klik ngaji, saya kata, buat kat aku. Siapa dia ayak? Dia kata, Tok Mama tu. Dia suka selok dia. Aku buat kamu. Nak ayak dia. Mana kita jangan percaya. Ada berlaku kes ni. Ni pengalaman saya ni.
balah dua adik-beradik. Adik dia sakit, pergi jumpa Tok Mama. Tok Mama kata abang dia buat. Kelip bertetap. Hak ni, hak haram ni. Gak dia tahu tu siapa dia royak. Qarin, qarin dia tu. Qarin dia, hak dia perak. Gak qarin dia ni. Eh, orang hak nampak kali-kali hak hidup gini pun penipu hangi. Soh ke hak tak nampak makhluk royak tu. Kita nak pasti bagaimana dia bercakap benar. Kita pun tak boleh nampak dia. Orang panggil makhluk halus tu. Oh, banyak ada hadirat. Saya pernah pergi di kampung nak royak ni. Bak ni janganlah hadirat. Dia bahaya. Sebab tu sayanya tak sibuk sangatlah perkara ni. Saya pergi ke kampung gunung. Kampung gunung. Gunung. Jumpa seorang tua. Dia hebat benar lah. Sebab anak murid dia tutup guru saya dalam bak bomo juga. Anak murid dia tu bagi saya syirik lah. Jadi kita nak siasat lah. Siapa dia? Tok guru dia. Oh, dia mau kata Tok guru dia di saya pergi. Pergi dengan sahabat saya. Orang Perak sahabat saya nak royak cerita. Pergi tu kita kecek-kecek dengan dia. Tanya pengalaman dia bak bomo gini. Dia sebut lah. Ah, saya pun cuba sebut. Kata cara ni tak boleh ni bersalah dengan agama kita ni. Oh, jadi berlaku sedikit perdebatan. Jadi bila saya sebut dia pun macam dia nak memperakui apa yang kita sebut. Apa yang berlaku pada dia depan mata saya. Dia kena katak selalu hari tu. Tak tahu siapa dia katak dia. Bahu dia nerapak kelata. Tak tahu nak faham. Kena. Kita terkejut tengok. Mana ada makhluk halus duk timbuk di depan kita. Oh, takut dia belum nak lari tu. Lepas tu dia pun bangun. Dia pun paling. Oh, dia kata kecek lagu tu marah dah. Dia kecek dengan makhluk halus tu. Saya kata bahaya tu ayah ni. Guru saya kata dia klik dia. Bahasa aku dia kata. Bukan dia lagu ni. Kita pun klik. Nak ayah setara tu orang Melayu kita. Tu orang kapal dia kata tak tinggal tu Jum'ah tu. Jum'ah lima waktu tak tinggal tu. Tapi lagu tu cara hidup. Kita nak ke cara hidup lagu tu. Hak tu yang saya kata boleh bawa pada syirik tu. Lepas tu tak tahulah dia lagu mana dia jaga. Biasanya pengalaman saya, orang yang berkawal dengan makhluk halus, mengambil manfaat dengan makhluk halus dalam bab bomo ni, mesti ada dia buat sesuatu yang bercanggung dengan syariat. Sebab hak tu kalau kawal tu syirik, kawal tu jenis tidak Islam, hak tak makhluk raya tu. Mesti dia minta sesuatu yang bersalah dengan syariat. Mesti. Aku nak beringat lah, bari-bari lagu ni jangan terlibat. Jangan terlibat. Banyaklah itulah. Kalau saya tengok Tok Bomo wi makan aku celah keking macam-macam kita tengok. Kita tadi makan menata apa lagi dia makan nasi celah keking. Dia suap aku celah keking. Dia kena buat sekali sebulan gitu. Gapo dia lagu tu. Bahaya gapo lagu tu. Ah, itulah dia kena beringat. Ni kita kecek bak syiri. Orang Melayu kita penuh banyak berlaku gitu. Kena jagalah. Nauzubillah kan. Ah, gitulah. Jadi kena beringat. Jadi jangan mudah-mudah. Kalau sakit-sakit hijau pada doktor lah dulu. Lepas tu doa kepada Allah. Jangan mudah-mudah. Takut jadi rosak lah. Bimbas. Sadduz zara'i. Nak sekat takut jadi bahaya. Gisil. Kena hatu tak habis makan kalau tak kata. Begitulah hadirat. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Kalau ada persoalan kita bincang semula lah selepas insyaAllah. Aku lukau lihada wa astaghfirullahaladzim liwalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.